Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sahabat Mabul semua, hari ini kita akan main di stadion yang baru buka, yaitu Stadion Lestarindo Sirkuit, guys, yang ada di Boyolali. Seperti apa stadionnya? Nanti kita jajal bersama-sama. Huh? Nanti kita main sama sahabat FC dan dari teman-teman dari Solo Golil FC, guys. Kita akan review dari parkirannya, guys. Ini untuk parkiran mobilnya cukup luas, bisa muat 4 mobil. Nah, ini katanya stadionnya itu stadion yang mahal, termahal di Boyolali, ya, guys. Lestarindo itu ada beberapa stadion. Yang pertama Stadion Lestarindo Boyolali Pusporenggo, kemudian ada mini soccernya juga Lestarindo. Terus yang baru buka ini Lestarindo Stadion Sirkuit, guys. Jadi kita langsung masuk aja. Teman-teman udah nunggu di sana. Ini, guys, stadionnya. Katanya rumput di sini itu rumputnya hybrid. Jadi 90% rumput asli, 5% itu rumput sintetis, ya gitu, guys. Jadi kayak gini. Ya, rumputnya. Jadi kita akan main di sini. Oke, kita langsung ganti baju, kita main di sahabat FC. Sekidot. Oke, sahabat mabol semua, kita udah ganti baju. Kita udah ganti baju. Oke, siap main. Yuk kita langsung review lapangannya, guys. Kita pemanasan dulu. Ini dia lapangan Lestarindo Sirkuit Boyolali. Lihat rumputnya, bagus banget ya, guys. Rata dan pantulan bolanya juga enak. Standar internasional banget, guys. Bola dijamin meluncur tanpa hambatan. Hey, guys. Lestarindo memang dikenal sebagai perusahaan pengelola rumput profesional. PKL pemanasan. Kita masuk ke tengah, guys, lapangan. Rumput di lapangan ini berjenis Yoysia Matrella Linmare yang kualitasnya katanya setara dengan Stadion Santiago Bernabeu. Yes, penting nyoting, ya, mas. YouTuber kita dari sahabat Suna ini. Siap pemanasan, pak. Oke, kita lihat penontonnya, walaupun belum sepenuhnya jadi, tapi udah bisalah buat nonton. Suasana tribun. Urunane dhewe kan urunane nyoko, urunane
pemain cadangan. Nah, untuk kamar ganti dan toilet ini masih dalam tahap pengerjaan ya guys. Kena drone.